Satlantas Polresta Bandung ngeprikeun 300 personel Satlantas anu diwogan ku Polsek pikeun memeres sajumlahing lalawak anu remen ngarandapan macet sarta nyinglar lampah kriminalitas. Saban personel kepolisian bakal dipernahkeun di gerbang tol Cileunyi, Jalan Cagak Nagrek sarta di sawatar objek wisata di Kabupaten Bandung. Pihak kepolisian bakal ngalarapkeun rekayasa jalan upama macet karandapan di lalawak Nagrek kalawan nyorang koordinasi jeung Polres Garut. Jadi memang kita sudah di warning atau diingat oleh pimpinan bahwa memang ada libur panjang dan kita sudah menyiapkan personil-personil khusus untuk daerah wisata maupun daerah lintasan ke daerah timur sana. Di timur sudah kita berikan pos Cikaledong untuk mengantisipasi seandainya terjadi kemacetan. Namun demikian, kita tetap menghimbau kepada seluruh warga masyarakat sebaiknya tetap tinggal di rumah karena corona ini belum berakhir. Kendaraan gede kalawan sumbu tilu atau leuwih anu ngaliwatan jalur tol bakal diwatesanan serta dipiharap ngagunakeun jalur arteri sarira prepanjang. Edaran dari Kementerian Perhubungan terkait pembatasan kendaraan besar sumbu tiga atau lebih, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 12 sampai dengan tanggal 28 Oktober pukul 14 tidak boleh masuk jalur tol. Kemudian untuk arus baliknya sendiri yaitu pada tanggal 31 Oktober 2020 pukul 20.00 sampai dengan tanggal 2 November 2020 pukul 8.00 8 pagi ya. Itu kendaraan berat sumbu 3 atau lebih tidak boleh masuk ke jalur tol. Artinya apabila nanti kita melihat atau mendapati masih ada kendaraan angkutan berat non sembako, itu masih masuk di jalur tol, akan kita keluarkan dan kita masukkan ke jalur arteri. Pihak kepolisian ge meredih masyarakat sangkan henteu maksakeun vakansi nalika sasalad COVID-19 serta salawasna tuhu karena protokol kesehatan boh nalika keur numpak kendaraan boh keur di objek wisata. Rezitia Prasaja, Bandung TV.